Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kalau bilik ya? Bilik. Kau boleh cuba bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang menonton Facebook Live Musa Gaza. Musa pandai dengan PRK N23 Cina. Calon Barisan Nasional Muhammad Syarim Mak Zain menyantuni penduduk-penduduk di Cina. Sekarang saya berada di kedai kopi. Kopi-kopi di belakang kedai buah. Apa tu? Apa? Ha. Itu
tak ramai yang berkat. Dari calon Barisan Nasional Mat Syarim Mat Zin, ya, mana-mana baru join Malaysia Gazette, menonton Facebook Live Malaysia Gazette. Terima kasih untuk sokongan di Sumatera Wanita. Ni wey. Ni dia ni, ni dia tu Ahmad. Anak kerja telefon pun ada ni. Dia kata saya sekelas sekolah. Mak ni dah. Kopi O, kopi O satu ni. Kopi O kat WB. Dulu kita macam orang tua dulu. Bila kita nak balak, pertama kali dia cari pinang sendiri, ambil kelapa. Kan? Tunggang kelapa. Dua jenis ni tepung tawa. Dengan orang ni, tujuh jenis. Jadi asal kita ni, dulu. Nak melahirkan kita ni semua mahu puan cari pinang. Jadi, maknanya rutin harian. Bermakna kita bermula dengan kopi O. Kopi O? Bini aku sakit dah. Okay, kalau ada lihat di kawasan sini ni memang pagi-pagi tak adalah ramai sangat yang keluar untuk minum kopi di luar kerana semuanya makan, minum, sarapan bersama ahli keluarga di rumah. Jadi yang mana keluar untuk minum pagi, tak kira yang muda ataupun yang telah berusia, pagi ini sempat disantuni oleh calon Barisan Nasional iaitu Mat Syarim Mat Zin, sempat minum kopi panas dan juga biskut kering. Marli Hassan, penjarakan sosial mana? Sebenarnya sebab kalau anda sedia maklum, di kedai-kedai makan sekarang telah pun dibenarkan untuk duduk mengikut kapasiti meja di kedai tersebut. Bagaimanapun jarak antara satu meja ke satu meja masih lagi 2 meter. Itu yang penting nasi. Ya, sebab kadang tak pandang. Lepas pandang. Dan untuk makluman semua juga, calon Barisan Nasional ini kita dimaklumkan bahawa calon Mohd Syarif Mat Zain sebenarnya adalah anak kelahiran di sini, di Cili 3. Dan ternyata apabila saya ikut tadi, calon ini berjumpa beramah mesra bersama dengan penduduk. Memang beliau kelihatannya dikenali dan disapa, disambut dia dengan orang-orang sini. Dan sekarang sedang mendengar keluhan sedikit daripada rakyat berkenaan dengan pendapatan yang
terganggu sedikit semasa PKP. Dia dia wan kemain bat. Tak ada orang beritahu. Memang kita daftar Ibu Tunggal Cina Timur melalui YB Lama Timur lah. Masa tu lebih kurang 160 orang. Kita buat dengan arwah. Dan benda tu kita tanya apa keperluan. Arwah tanya apa keperluan yang boleh dibantu. Sebab tu lepas pada tu antara bantu barang untuk buat apa kek apa semua tu lepas tu dengan mesin jahit. Tak ada. Sebab tu kalau boleh biarlah melalui salur yang betul. Okey, untuk selama saya 9 tahun balik ke sini dengan tak dicapai duduk rumah sewa. Jadi saya nak benda tu diberi salur yang betul. Tengok. Tu baru betul. Sebab sekarang ni majoriti Ibu Tunggal terlalu tinggi. Saya daftar dengan Cina Timur, ada dekat lebih kurang hari tu masa saya daftar Cina Timur ada 400 lebih. Boleh tak? Boleh tak? Kita mau jumpa Ibu Tunggal dia? Boleh tak? Lagi suka nak jadi janda, kita lagi suka nak kahwin. Boleh jumpa Ibu Tunggal? Ha? Boleh? Boleh kan? Bila awak? Saya daftar Ibu Tunggal. Saya kahwin. Bukan. Saya kahwin. Nak jumpa calon lagi macam mana nak kahwin? Macam nak pergi Juli. Ini merupakan akak ni cuba untuk mendapatkan penyelesaian kepada permasalahan ibu-ibu tunggal. Lebih kurang 400 orang ibu tunggal di kawasan Cini ini dimaklumkan kepada calon BN iaitu Muhammad Syarif Mat Zain dan juga beberapa penduduk di sini yang berbual-bual kosong pagi. Untuk pengetahuan juga yang mana belum lagi mengenali calon Barisan Nasional, kami mendapat maklumat bahawa calon ini Muhammad Syarif Mat Zain ini merupakan orang kanan kepada arwah penyandang Dun Cini iaitu Datuk Seri Abu Bakar Harun sebelum ini. Jadi beliau memang biasa mengikuti perjalanan kempen arwah Datuk Seri Abu Bakar Harun sebelum ini dan bertemu dengan penduduk dalam menyelesaikan permasalahan penduduk berada di Cini ini. Zaidi Zaid, banyaknya ibu tunggal dekat sini. Banyak ibu tunggal. Yang mana kematian suami, yang mana berpisah. Ini apa? Ada dua ibu tunggal. Seperti dah menjadi kebiasaan ya, kerana sebelum ni Muhammad Syarif Calon BN ini memang dah biasa mengikuti perjalanan politik Datuk Seri Abu Bakar Harun. Jadi beliau dah tahu apa yang perlu dilakukan lah untuk mengatasi ataupun menghadapi permasalahan aduan yang diadukan oleh penduduk di Cini ini. Okay, kita tinggalkan seketika. Untuk Datuk Seri Calon BN Muhammad Syarif Mat Zain masih lagi berbual-bual bersama dengan penduduk di sini. Saya tinggalkan seketika. Kita lihat di sekitar kawasan gerai tempat makan di belakang gerai buah di Cini 2. Okay. Bawah tu ada orang jual durian. Zurain, hai Zaz. Hai. Selamat pagi semua. Ya, menonton Malaysia Gazette Facebook Live pagi ni. Anda masih lagi bersama dengan saya, Zazrul Razanuddin. Saya pagi ni kita ikut walkabout sedikit ya. Bila semalam selepas pengumuman calon tiga calon yang akan calon parti yang akan bertanding di kawasan Dun N23 Cini ini. Jadi tiga penjuru akan bertemu pada 4 Julai nanti, hari pengundian. Kalidun. Durian, durian. Sini ada banyak durian . Untuk pengetahuan, saya nak bacakan sedikit sekitar semalam. Siapakah di antara calon-calon yang
dikatakan akan bertanding di kawasan N23 Cini ini selepas penyandang Dun Cini iaitu Datuk Seri Bakar Harun meninggal dunia pada 6 Mei yang lepas akibat komplikasi jantung. Okey, jadi untuk maklumat semua, sebentar. Oh, dah siap. Untuk maklumat semua, pelihara raya kecil Dun N23 Cini ini akan menyaksikan pertembungan Barisan Nasional calon bebas iaitu menggunakan logo rumah dan juga calon bebas menggunakan logo kunci iaitu Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Husin dan Muhammad Syukri bin Ramli. Undi awal ialah pada 30 Jun nanti. Kita cuba dapatkan sedikit komen. Ni hati yang menutup kan? Nak join? Join lah. Padu. Oh, ada lagi rakan-rakan wartawan baru sampai. Okay, assalamualaikum semua. Kami saya PRO pada China. Kan? Oh. Jadi, yang boleh kita bekerjasama, kita akan bekerjasama. Cuma saya nak kenal dulu, media mana ni? RTN. RTN? Semua RTN ni? Ini Gazette. Asia Gazette. Sama? Sama. Ada dua media ni? Itu ada. Bernama datang. Bernama? Rekod semua. Rekod masuk TV ni. Yalah, tak klik. Oh, klik. Test. Mana? Ni kan klik. Ada kalau dah tinggal semua? Semua dah. Belum, sekejap tunggu bernama. Bernama? Lu, bernama? Dah, kejom. Ada jangkaan minta maaf. Jangkaan soalan ada? Jangkaan soalan. Rambang ni mah. Okey, sebelum mereka cuba nak kita nak apa selaraskan dulu kedudukan media dan juga sehingga calon selesai, kita bagi waktu sedikit. Ini dah mula panas pagi ni. Tapi aktiviti di kampung, di kawasan Felda ni memang pagi-pagi dah meriah di kedai-kedai makan ni. Kalau di bawah sana nanti, sekejap lagi saya akan bawa anda ke kawasan Pasar Tani pula. Dekat je, tak jauh. Calon bebas atau pasal isu kalau sekitar ke mana nak jawab balik. Aduh, jap tengah. Marlia, saya takut salah jawab ke? Tak sebab yelah kan, saya ni live kan bahaya pula dia. Tunggu jap, mereka nak plan-plan dulu macam mana. Mas Nais buat dalam BN ada talent. Kejap lagi kita akan ke. Okey, kalau dah standby, tengok kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak media. Yang pertama berkaitan norma baru. Pastinya semua tahu dalam situasi hari ini, PRK N23 Cini hari ini satu perhatian. Kerana berada dalam
Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Pastinya ianya lebih baik kerana sebelum ini lebih ketat PKP. Dan bagi saya, kita akan pastikan untuk semua peringkat jentera dan juga ini orang kata mematuhi segala SOP yang dikeluarkan di bawah SPR dan MKN. Itu yang kita harapkan di semua tempat. Hanya daripada segi kita, kita menjaga dari segi kawalan, dari segi suhu badan, sanitizer dan juga mask untuk perkara-perkara ini. Dan alhamdulillah di sini masih dalam keadaan yang orang kata dalam keadaan green, dari segi kawasan yang hijau lah. Itu antara yang kita inilah dalam keadaan normal baru ni. Dan bagi saya, kita dah tempoh 3 bulan melalui perintah PKP ini, maksudnya masing-masing dah boleh menyesuaikan dalam keadaan situasi hari ini lah. Sekarang ni SPR telah membenarkan untuk pergi pada 3 orang rumah ke rumah ke semua. So pendekatan macam mana akan dibuat untuk kempen mula? Pertamanya, kita baru melepasi proses penamaan calon, dan bagi kita di peringkat parti masih lagi untuk mengata untuk berbincang yang jalan terbaik dari segi apabila pihak SPR melonggarkan sikit. Apabila peringkat awal dia lebih, maksudnya tidak boleh berkempen ni dan juga ni, tapi baru ni kita dapat, maksudnya boleh bergerak dalam kumpulan yang kecil dan juga boleh berkumpul di dalam dewan di bawah 250 orang. Jadi ini salah satu mungkin akan dibincangkan untuk bagaimana untuk jentera untuk bersama dalam setiap program yang diatur sehingga 3 Julai lah. Ini isu yang cuba dibawa oleh calon bebas, bagi pandangan saya berkaitan isu-isu yang dilontarkan ini, isu-isu yang sudah lama berkisar ketika arwah Datuk Seri Abu Bakar. Perkara ini dah ada dalam tindakan kerana perkara-perkara ini pastinya di bawah agensi-agensi yang terlibat untuk pemantauan. Kerana macam berkaitan galian tanah, pastinya di bawah agensi PTG ataupun di bawah perhatian pejabat tanah. Itu agensi yang memastikan berkaitan itu mengikut segala lesen-lesen ataupun yang dibenarkan ikut orang kata dari segi benda yang perlu dipatuhi oleh pelombong ataupun itu. Sebab itu dari segi itu. Dari segi isu lain, bagi saya pihak kajian telah menyelesaikan dan perhatian di bawah Kajian Negeri Pahang. Saya mengucapkan terima kasih pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail kerana dapat menyelesaikan sebelum ini, antaranya suratan hak milik dan juga artikel tanah rancangan berkumpul di peringkat asli dan juga kampung tradisi. Itu benda-benda yang bagi saya amat baik, kita sambut baik dari segi. Dan juga kita pasti yang antara isu yang besar di sini adalah isu air. Ini dah berlarutan bertahun-tahun, pastinya isu ini sudah lama dan semua jelas. Maksudnya ketika Yang Berhormat Datuk Seri Najib nak meluluskan dulu, hanya ditangguhkan ataupun projek itu terpaksa ditangguhkan ketika kerajaan PH, itu menyebabkan projek itu tidak dapat dilaksanakan. Tapi akhirnya hari ini dapat diselesaikan ataupun dapat diteruskan di bawah kerajaan Perikatan Nasional untuk meluluskan bajet 18 juta untuk takungan air untuk warga masyarakat Cina. Hari kedua kempen ni macam mana? Dan berapa pesan yang untuk kawasan Cina? Bagi saya, semalam dan hari ini, bagi saya ni hari pertama saya secara ofisialnya.
kerana semalam saya lebih mendekati rakan-rakan saya, dan hari ini saya bermula mengikut jadual yang telah disusun oleh oleh gerakan untuk bergerak berjumpa seramai mungkin pengundi untuk saya memperkenalkan dan beramah mesra. Terima kasih banyak. Itu dia tadi sedikit komen sikit kita berjaya dapatkan daripada calon BN Muhammad Syarif Mat Zain di kedai makan pagi ni. Kopi-kopi di sini 2, sini 3. Nampak mesra dengan penduduk. Ya, siapa tadi komen? Mama nampak nervous sikit lah kot kan. Baru lagi, masih lagi terkejut kerana dicalonkan sebagai wakil kepada Barisan Nasional untuk bertanding pada 4 Julai ini, Belah Raya Kecil N23 di China. Mama bawa sini, kau salam kat PRO calon. Oh, ya ke? Kenal eh? Adik Arman, mesti sebab nak jelak unti. Dapat nanti habis set-set kat sini tu kena jual. Sama-sama kita tengok macam mana. Sebab kalau mengikut kepada kita buat tinjauan dengan penduduk-penduduk di sekitar sini ni, di sekitar Dun sini, mengatakan ramai yang senang dengan semasa waktu pemerintahan calon penyandang sebelum ini, iaitu arwah Datuk Seri Abu Bakar Harun, dan calon BN ini iaitu Muhammad Syarif Mat Zain ini merupakan pegawai kepada arwah Datuk Seri Abu Bakar Harun sebelum ini, dan sentiasa mengikuti pergerakan politik dan bertemu penduduk di sini ini bersama dengan arwah. Jadi kita tak pastilah adakah sebab mungkin ini adalah salah satu kelebihan kepada calon, sebab dah dikenali oleh rakyat di sini. Ni sasari anak muda boleh. Megat wahid bakat muda perlu diberi agar mereka belajar macam mana nak urus setiap kawasan. Itulah dia. Arifin Ismail, Zah seorang faham ke? Saya akan mengundi pada 4 Julai ini di sini. Saya salah seorang pengundi juga. Itulah dia. Awak Harmi, Zah ketua saya. Muhammad Helmi, sis Said Sadiq tu pun duk arwah ke calon ah. Bukan, sebelum ni penyandang merupakan arwah Datuk Seri Abu Bakar Harun. Saya sebut arwah calon ke? Takkan. Janganlah. Okey, Muhammad Helmi, Zaz, calon bebas macam mana? Dah tak ikut, saya ikut. InsyaAllah tengah hari nanti akan ada satu sidang media oleh calon bebas, dan buat masa sekarang ni calon bebas juga ada program tersendiri yang mungkin sebentar nanti saya akan cuba ikut. Din lah, Zaz makan dah ke? Dah makan dah. Penyatuan Umar. Oh, pakai baju Penyatuan Umar. Tapi memang nampak macam dah terbiasa dengan rakyat-rakyat di sini. Cuma mungkin agak gugup ketika bercakap dengan tugas media.
pertama kali menjadi tumpuan. Dan untuk pengetahuan semua, semalam berdasarkan sidang media yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, iaitu Pengerusi Datuk Seri Datuk Azhar Azizan Harun, mengatakan bahawa SPR menyasarkan untuk peratus keluar mengundi pada pilihan raya kecil N23 Cini ini sebanyak 70%. Jadi saya menyeru juga, mengambil kesempatan ini untuk menyeru ke semua pengundi-pengundi anak-anak muda yang duduk di luar daripada kawasan sini, baliklah untuk mengundi pada 4 Julai nanti. Sebab sekarang untuk rentas negeri sudah dapat kelonggaran daripada kerajaan. Perintah Kawalan Pergerakan ini telah pun dibenarkan untuk merentas negeri. Jadi sudah boleh balik untuk mengundi pada 4 Julai pada anak-anak Cini di perantauan. Ajak selfie. Kita pengetahuan untuk masuk ke kedai semua mestilah mengisi borang, mengisi nama, maklumat peribadi dan juga perlu menjalani saringan ujian suhu. Okey, saya kira saya dah pun beri anda visual liputan di sekitar calon Barisan Nasional beramah mesra bersama dengan penduduk-penduduk di Cini ini. Okey, insya-Allah saya akan kembali lagi selepas ini dengan liputan lain pula di sekitar kawasan Cini untuk liputan sekitar pilihan raya kecil N23 Cini. Insya-Allah saya ucapkan terima kasih semua yang menonton Facebook Live Malaysia Gazette. Jangan lupa turn on live notification Facebook Malaysia Gazette. Mekat Wahid, akak dah makan dah. Saya dah makan dah pagi tadi. Jangan lupa turn on live notification Facebook Malaysia Gazette untuk menonton sendiri apakah perkembangan-perkembangan terbaru daripada Cini yang akan saya bawakan kepada anda. Jangan lupa juga di sepanjang kempen sampailah 3 Julai 12.30 malam, kempen, tempoh berkempen untuk 3 calon-calon yang akan bertanding di pilihan raya kecil N23 Cini ini. Semua info tersebut boleh dibaca di portal kami di www.malaysiagazette.com. Selain daripada itu, video-video penuh juga boleh didapati di portal kami dan juga di Facebook, semua platform media sosial termasuk di Twitter dan juga Instagram. Selain, jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube dengan kata carian Malaysia Gazette. Jadi selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang baru saja menonton Facebook Live Malaysia Gazette. Tak mengapa, anda boleh tonton semula untuk melihat bagaimana di sekitar sini walkabout calon Barisan Nasional Muhammad Syarif Mat Zin bertemu dan juga beramah mesra bersama dengan penduduk-penduduk di sini pagi ini. Okey, sampai di sini dahulu daripada saya, Zazrina Zainuddin untuk MGTV. InsyaAllah saya akan kembali lagi selepas ni. Layar reporter kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zazrina Zainuddin untuk MGTV. Bye semua.